yang menjodohkan kalian nih. Tengok-tengok. Iya benar. Aditya Surya Pratama belakangan santer dijodohkan dengan Ria Ricis. Bagi Ricis, Aditya Surya bukanlah orang baru sebab dulu keduanya sempat dikabarkan dekat. Terkini di tengah kabar perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan, netizen kembali menjodohkan Aditya. Menanggapi perjodohan tersebut, Aditya Surya mengaku tidak begitu mempermasalahkannya. Namun pria yang berprofesi sebagai dokter itu menegaskan jika hubungannya dengan Ricis hanya sebatas teman dekat. Sebagai seorang sahabat, Aditya hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk rumah tangga Ria Ricis. Dengan kalian ketemu bareng, terus foto-foto di acara pernikahan tersebut, banyak yang menjodohkan kalian nih. Itu enggak biasa, berita kan suka dibumbu-bumbu manis nih. Kalian juga jangan dibumbu-bumbu lagi hari ini, nanti akan keluar lagi berita baru, ntar aku yang dihujat. Jadi aku sama Ricis ya sahabatan aja, teman, saling support. Kalau misalnya ada masalah ya kita saling dengerin. Ricis pendengar yang baik, dia sosok yang mandiri, wah hebat banget. Ricis ini cerita ke kalian karena capek. Iya. Enggak, curhat yang happy-happy kok. Gak ada tentang masalah. Jadi aku kaget ketika kemarin dapat kabar. Waktu di pernikahan itu gimana? Maksudnya biasanya agak sedikit mikir kah? Atau bukannya sedikit murung? Apa seperti Ricis yang biasanya lari-lari gitu ya? Ya sama Moana udah lari. Sindu Tanjung Sep itu kan Moana, lucu banget ya. Karena udah, aku gak pernah ketemu semenjak lahir sama Moana. Kalau Rian sendiri mengenal sosok Rian? Tahu aja.